Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Alhamdulillah, banyak yang suka miku. Seneng kali aku sampai kebanjiran orderan aku, ya Allah. Bisa beli baju baru untuk Betty nih. Memang rezeki itu gak kemana Kalau berusaha dan berdoa, pasti selalu ada jalannya. Mae, udah aku antar semua minyak ke rumah Bu Ida, Bet. Udah mak, rame kali tadi di rumah Bu Ida mak. Ya iyalah, orang memang ada acara di rumahnya. Ya rame, anaknya kan wisuda, makanya mesen mie sama kita. Kau bantuin dulu mama ini Bet, biar cepet pesanan si Marta, cepat. Iya mak, yaudah wak goreng dulu pangsitnya ya mak. Iya. Kok ada yang kurang apa ya? Teringat mama, Bu Ida gak ada ngasih duit, Bet? Gak ada, Mak. Oh. Kok gak ada, kata si Betty ya? Tapi si Ida bilang tadi, kalau Betty udah nganter mie, duitnya dikasih si Betty. Apa si Betty yang noko? Ida bilang gitu loh tadi sama aku. Gak betul ini. Mana duitnya? Hehehe, lupa wak ma. Biasaan kali kau. Masih kecil udah nipu kau soal duit ya. Jangan kau jadi pejabat, bahaya kau ini. Namanya lupa, suka kali nuduh. Manusia kan tempatnya hilang. Kalau tempatnya berak ya WC lah. Untung gak ditelap duitnya sama Betty. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok kurang goceng ini? Anak ini memang lah, Bet, kurang goceng ini. Ini loh, Mak, ketinggalan di kantong awaknya. Tahu mau korupsi pula kau ya. Aku pula mau digilakan masalah duit. Mana bisa? Aku gelenglah dulu mini Bet, kau masak pangsitnya cepat. Udah mau jadi mie-nya ini, tinggal geleng aja mama. Jo, kau tengok si Marta itu. Udah tua pun masih aja diraya-rayakan ulang tahunnya. Gak malu. Suka dia lah, Lin. Kau kan tahu kayak mana si Marta. Otaknya gak lambat. Makanya dia masih ngerasa kalau dia itu masih anak-anak. Oke, sekarang kita menyanyikan tiup lilin ya. Tiup lilin ya.
Oke, sekarang karena sudah ditiup lilinnya, sekarang kita potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya. Merlin, sinilah suapin aku. Enggak lah. Kau aja yang nyuapin dirimu sendiri. Lin, suapin aku lah. Katanya kita sahabat. Enggak mau kau nyuapin aku ya. Enggak mau aku martabing. Ayo Merlin, suapin. 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 Ada-ada ya Marta nih. Makasih Lin. Sekarang kau aja. Ah, enggak mau lah aku, ada-ada aja kota. Ih, kau kayak gitu ya, Jo. Mama bapakku udah enggak ada lagi loh, Jo. Siapa yang mau nyulangin? Nyulangin. Nyulangin. Dalam sini, kau pun. Makasih ya. Ini Cik. Makasih ya. Cik sudah pulang. Gimana tadi rame tak? Rame lah Seng ya, teman-temannya ada saudaranya, namanya juga anak Bu Ida, lagi wisuda lu. Nah, Oe bawakan mie untuk lu lah, Oe minta dua tadi. Haiya, ini enak lo, siapa yang bikin meh? Enak kan Seng, itu yang bikin Mak Betty lah, yaudah Oe ke dalam dulu ya. Haiya, ha, rupanya Mak Betty yang buat ya. Patut lo enak sekali. Ini mie betul-betul enak lah. Haiya. Bet. Mana sawi sama daging ayamnya anakku? Siapin sini. Iya, Ma. Ini udah Wak siapin. Masukinlah cepat, anakku. Sawinya jangan lupa ya, Bet. Iya, Ma. Udah ditaruh pangsit sama ayamnya anakku. Kalau udah hitung dulu, biar langsung antar. Kasihan anak-anak itu udah lapar, ya. Iya, Mak. Satu. Dua. Mana tepuk tangannya sekali lagi? Yang meriah dong! Oke, baik buat adik-adik semuanya untuk di sore hari ini. Kita akan mengadakan yang namanya permainan, ya. Baik, kalau adik-adik tak suruh duduk, maka adik-adik harus berdiri. Siapa yang mau ikut? Silakan berdiri. Oke, adik-adik, kita mulai sekarang ini ya. Duduk. Jo, udah bosen kali aku di sini. Gerak aja kita yuk. Bentar lagi lah, Lin. Nunggu Betty. Udah lama kali aku gak makan mie mamanya. Sabar ya. Lapar kau? Iyalah. Kalau enggak ngapain aku nunggu Betty?
siapa lagi yang mau hadiah? Oke, bayi adik-adik, sekarang kita akan mengadakan permainan yang kedua. Yang mana permainan yang kedua ini yaitu diiringi oleh musik dengan kita bergoyang. Apabila musiknya berhenti, maka adik-adik harus berhenti goyangnya. Tapi apabila adik-adik nanti goyangnya terus tetap, maka dia kalah ya. Setuju? Paham? Siapa yang mau joget ke tengah silakan? Ya, yang di bawah tadi, yang di bawah orang. Oke, sekarang berpasang-pasangan. Ayo madep kemari, yang perempuan. Iya. Musik. Dia kalah. Musik. Ada-ada aja. Mana bisa sikutnya dijilat sendiri? Rendah juga selera umurmu ya, Jo. Lucu, Pau. Kau tengoklah itu. Weh. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu. Ah, lama kali kau datang, Bet. Ih, Bet, lama kali kau datang. Udah selesai habis acaranya, loh. Iya, Ta. Aku bantuin mamaku dulu tadi. Is, kok nggak kau pakai bajunya? Fotoku cantik loh di baju itu, kau, Bet. Kupikir tadi nggak ada yang memakai bajunya, Ta. Pakailah, Bet, biar kompak. Kau tengok orang itu, ha? Orang itu aja make kau. Udah kau bagi minyak cepat-cepat. Selak lapar orang ini. Iya, Ta. Ini ku bagiin. Nih, Dek. Ambil, Dek. Satu, Dek. Nih, Dek. Ambil, Dek. Jangan rebutan ya, dapat semua lo. Nyalin. Makasih ya, Bet. Ngajo. Makasih ya, Bet. Rindu kali aku sama mie buatan mamamu. Mie yang terenak yang pernah aku makan, Bet. Mending kita makan di sungai aja ya, weh. Biarkan aja Marta ini. Ayolah, enak juga nih makan di sungai ya kan? Baik, kita akan melihat pertunjukan dari yang berulang tahun, yaitu kakak kita, Marta. Tepuk tangan. Oke, sabar-sabar. Marta ada persiapan dulu. Marta ke dalam dulu ya, kawan-kawan. Oke. Cara gila. Kalau
nunjukin Martha itu kan. Barang tuh. Barang. Barang gila. Nah, yuk. Roll and action. Badut apa ini? Badut, badut. Apa namamu? Dedi, apa nama kemarin? Dibongkar. Dibongkar. Ini Dedi, prima. Satu, dua, tiga.